Iya, apa rencana kita malam ini? Mau cari makan dan dapat rekomendasi dari seorang followers di Instagram yang apa ngasih namanya? Tahu apa ya, Dedek deh namanya, Dedek di kita. Yang ngasih tahu ada ramen ayam yang udah sertifikat halal dan jaraknya 1,2 km dan kita akan jalan kaki ke tempat itu dari hotel kita. Oh, jadi masih di sekitar Ueno sini? Yup. Gak usah naik kereta? Enggak. Oke. Jadi ini kita ngandelin GPS ini. Dan yang untuk jalan kaki. Ini restorannya udah tahu. Halal food ya? Halal. Kita coba makannya. Apa namanya? Dia gak tau nama, cuma tipe makanannya doang. Tipe makanan apa? Apa? Makanan apa? Ramen, ayo. Jadi tadi habis kita balik, mau menjelang maghrib, langsung ketiduran ya, capek banget. Kamu tidur gak sih? Ngapain? Milih-milih foto. Milih foto, terus browsing makanan halal. Tapi nggak dapet, bukan nggak dapet ya, mungkin ada tapi susah gitu untuk peta dan segala macamnya. Jadi aku prefer buat nanya langsung ke orang yang memang tahu gitu. Dan ini masih dingin banget. Sebenarnya aku nggak nyangka ya, kayak kita di sini kan pakai sarung tangan nih, mana sarung tangan kamu? Oh. Karena kita udah kayak rasanya kedingin banget. Cuman beberapa orang-orang Jepang di sini tuh sama. Cuman pakai jaket tapi juga nggak ngerasa dingin di tangan. Oh. Jadi dari pagi terus kita ngerasa siang udah kayak nggak terlalu dingin ya, katanya. Dikit. Sama aja. Masih kayak malam malah tambah dingin kayaknya. Sore dingin juga, malam dingin juga. Walaupun tadi sempat ada matahari tapi itu enggak bikin kita jadi hangat. Dapat deh ayamnya. Ayamnya, ayam maksudnya, maksudnya ayam dalam arti bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman nanti ada yang kalau ada yang ke Jepang, ada rekomendasi restoran ini nih, Ayam Ya, nggak terlalu jauh dari Ueno. Si Fitri mau mencoba untuk memberikan rekomendasi buat ororang-orang yang mencari halal food di Jepang, di Tokyo tepatnya. Extra noodle, no charge. Jadi tadi kita mesen ramen. Yeah. Yang mana ini halal. Dan tadi Fitri pesen apa dek? Ini spicy toilet ramen shoyu. Seharga 850 yen dan aku akhirnya ikut-ikutan pesen ini juga. Okay. Tapi kata dia kalau mau tambah extra noodle tidak dikenakan biaya tambahan. So jadi aku maunya extra noodle versi rakus. Karena nggak ada ekstra tambahan kalau kita minta ekstra noodle. Kalau kamu karena emang nggak pernah makan banyak, ini nggak ya? Kenapa sih kita nggak kreatif banget pesan makanan yang sama mulu? Harusnya kamu apa, aku beda biar bisa saling coba-cobaan. Kamu cari apa sih kalau ke Jepang ini untuk traveling sebenarnya? Jadi ya karena kuliner susah. Jadinya ya biasa aja, tapi sekalinya ketemu itu seneng banget, kayak pengen dibagi-bagi sama
bikin vlog, mau kayak vlog juga buat ngasih referensi buat teman-teman yang mau ke Jepang, pasti harus datang ke tempat-tempat makanan yang halal. Sip. Aku lihat kamu nyobain. Oke, okay, berarti ya. Recommended nih. Recommended banget. Jadi, kita makan berapa? Let's go. Dari ayam ya tadi, sekarang kita mau balik ke hotel.